السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Senang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita lagi sekali untuk berada di dalam majlis zikrullah. Majlis zikrullah yang mana Nabi SAW menisbahkan kepada Raudhah min Riyadhil Jannah. Jadi alhamdulillah, kalau kita Allah pilih untuk berada dalam taman syurga majlis ilmu, itu bermaksud yang pertama Allah berkehendak atas kita kefahaman, kebaikan yang membawa kepada kefahaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah nakkan dia itu kebaikan, yufaqihu hafidin, barang siapa yang Allah berkehendak atas diri dia itu kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. Mafhum kepada hadis tersebut, kita boleh terbalikkan. Barang siapa yang Allah tak nak kebaikan atas dia. Kebaikan ni apa? Perkara yang membawa pada manfaat dunia dan akhirat. Ada dunia bermanfaat, akhirat apatah lagi. Terbebas dia, terhindar dia daripada azab jahannam. Maka Allah tak akan bagi dia kefahaman. Dan kemuncak utama kefahaman yang mesti kita cari dalam hidup ni jemaah sekalian, itulah kefahaman tentang Allah. Tentang Allah. Yang mana menjadi kepada teras, kepada agama, asas usuluddin, asas kepada agama dan asas kepada kehidupan. Kedua-duanya asas. Kalau solat, itu menjadi tiang. Imaduddin. As-salat, imaduddin. Tiang. Tapi kalau tiang, tak ada tapak, tak naik tiang. Berlubang lah. Nak buat tapak, nak buat tiang macam mana? Tapak tak ada. Ha. Tapi kalau dah ada tapak, tak ada tiang, rugi lah. Kosong, terbengkalai, tanah tu apa tahu. Bawa lalang lah, semak lah. Rugi. Nak pula tapak tu mahal pula. Kalau di KL tu, dia panggil Golden Triangle. Tu kat bank Islam tu kan. Ha, Doje, Dada Boy, Baba Boy ke apa dia? Doje, Doje apa belakang lah? Dada Boy. Ha. Dia wakafkan, oh ya Allah, contribute kepada Islam. Rent saja bangunan tu 50 juta lebih bagi pada Islam. Ya Allah, jutawannya, bukan jutawan lagi lah. Trilionaire di akhirat tu. Oh ya Allah. Kita kena berazam macam itu. Macam itu kita boleh berazam. Aku nak jadi macam dia. Kalaulah aku jadi macam dia. Ha, kita azam gitu lah. Niat gitu kan. Pahala kita. Ha, ada hadis. Ada empat golongan. Yang Nabi cerita dua golongan yang pertama. Yang pertama Allah bagi dia harta dan ilmu. Kemudian Allah bagi dia harta dan ilmu. Kemudian dia membelanjakan hartanya dengan kebenaran. Dia mengamalkan ilmu. Dia mengamalkan ilmu dia. Dengan membelanjakan harta pada kebenaran, maka pahala bagi dia. Ha. Yang kedua, Allah bagi dia ilmu tapi tak bagi harta. Bagi ilmu tapi tak bagi harta.
Tapi orang yang berilmu ni, maka dia tengok orang yang berata yang pertama, kalaulah aku dapat macam dia tu. Kalau aku dapat macam dia tu, maka aku nak buat sama macam dia. Nah. Ha, dah salam kena duduk sini. Tak boleh lari, duduk situ. Ha. Maka, begitulah jemaah sekalian. Asas tu, tanah dah cantik, dah mahal. Tapi tak ada bangunan. Tapi yang lebih utama daripada bangunan, tapak. Ramai hari ni gelujuh mungkin nak buat tapak. Tiba-tiba tak dapat kebenaran. Buat tapak dah. Buat rumah dah. Duit aku. Eh, tanah aku. Ya ke? Tapak tu siapa punya kebenaran? Walaupun leasehold. Tapi kebenaran merancang. Kebenaran membina-binaan. Building by law pula. Setback dia kena tengok betul ke tidak. Kemudian dah buat submission belum, bomba dah lulus belum, PBT semua tu kena comply. Tak kisahlah you billionaire tak billionaire. You tak comply, sita. Habis. Rupa-rupanya ada jenis orang masih kan. Dia rasa amalnya banyak. Hidup dah lama. Tapi dia macam ada missing somewhere, kata orang Jawa kata. Apa yang tak kena dalam hidup aku ni? Ada anak, macam ada masalah je. Ada isteri, macam-macam lah. Dia nak cuba nak tenang dalam hidup ni, tak tenang. Maka kalau kita nisbahkan kepada kebenaran, mana tak nak tenang, hidup dalam ketakutan, nak tunggu kena ambush je. Bawa kereta tak ada lesen, cuba tengok. Tengok diri, takat mana dia punya keberanian, try tengok. Bawa kereta tak ada lesen, tak ada rotak. Lesen tak ada, rotak tak ada, IC tak ada. Ha, cuba tengok. Kemudian nampak lampu biru. Berderau-derau ni. Buat lampu biru tu orang pakai lampu dia biru. Bukannya polis. Sentiasa dalam ketakutan. Kerana apa? Dia tahu dia melanggar authority. Pihak berkuasa. Orang memang nak kejar amal, nak banyak. Tapi kita fikir balik. Eh, kita ni tak dapat kebenaran. Belum macam. Alah, buat je lah rumah. Okay. 20 tahun. Selesai. Tak ada apa-apa masalah. Tahun ke-21, ha, datang berdosa. Amin, tuan. Waktu tu menangis tak berlagu. Nangislah macam mana pun. Lagi sakit hati, lagi dia dengar. Hai, saya dah bagi tempoh 20 tahun. You tak buat apa-apa pun. Amin. Lagi teruk ke belasah. Sebab tu, bila kita pergi kepada asas. Kalau nak kaitkan asas, macam mana supaya tauhid ni sedang perbincangan, kita fikir dulu kepentingan ilmu ni kat mana. Bila asas, benda yang tidak boleh ditinggalkan, mesti tidak boleh tidak, kata Nabi SAW, kena memperbarui, jadidu imanakum. Kena perbarui iman kamu. Sebab iman ni bersifat kita bertambah berkurang. Nah, tambah kurang. Tambah 10. Ha, tambah 10 lah. Takut dia kurang 20. Ha, tu, kacau dia kurang 20. Kita nak tambah 10. Kurang mungkin lah. 2 tinggal 8. Okey lah. Kurang juga. Kurang 2. Sifat naik turun tu ada. Kurang 2. Besok 8 tambah pula 5. Ha, jadi 13. Ha, dah top up lah. Turun balik sekejap lagi. Tinggal 2. Tolak 3. Tinggal 10 balik. Ha, kita nak main kat situ. Orang faham? Naik turun tak? Naik turun. Nabi dah bagi isyarat. Iman tu naik turun. Dia buat dia. Tahu. Hei, tak apa, saya beramal. Kamu beramal tu bukan boleh menentukan iman. Syarat pula amal kamu tu melayang iman nanti. Bukti apa? Banyak kita jumpa kes dah. Kita ambil bukti yang paling maksimum lah. Maksudnya. Tak payah ambil contoh orang. Kita ambil iblis lah. The maximum contoh. Siapa boleh challenge amalan dia lagi banyak pada iblis? Cuba ke depan. Siapa boleh mengaku amal dia lebih banyak pada iblis? Cuba. Siapa boleh mengaku dia pernah berkawan dengan malaikat? Cuba. Kedudukan iblis, walaupun bermula taat, amal banyak, kawan malaikat berakhir dengan kafir. Sebab apa? Sebab iman itu turun naik.
berusaha dengan benda turun naik sampai mati, bermaksud kita kena beri perhatian yang nombor satu. Sebab turun naik hari-hari, kalau kerja dekat kilang ke ataupun production ke, dia kawal suhu tu, hari-hari kena tengok suhu tu. Okey, maintain. Kurang sikit, okey, maintain. Hari-hari dia kena tengok. Okey, macam mana nak tengok ni? Yakni dia kena konsisten maintain iman, amal ni adalah ilmu. Nama orang salah faham. Iman, amal ni adalah ilmu. Sebab tu tidak boleh lagi berbual pasal ilmu. Dan dah bahas ilmu, amal. Ha. Iman, perbahasannya ilmu. Kalau kita dah tahu, anak kita tahu ke belum? Kalau anak kita tahu, saat lagi anak kita boleh bagi tahu ke anak ataupun dia dah kahwin isteri dia, anak panah dia. Kita kena make sure. Dia panggil susu galuh tu sampai ke bawah. Kita kena make sure. Mana tugas kita selagi hayat di kandung badan, selagi itulah kerja akidah takkan selesai. Kalau kita selesai, alhamdulillah. Maka bila kita selesai, kita kena berusaha untuk ke bawah pula generasi. Tak boleh kata tak apalah iman masing-masing ustaz. Ini bukan masing-masing. Ini tugas tanggungjawab yang Allah telah taklifkan, terutamanya bagi yang ada delegasi, ada anak-anak, ada para isteri. Dan iman tu pula dia tak nampak. Bila tak nampak, kita tak tahu label mana dia. Maka cara dia kena pastikan dia menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu pun kita kena tanya pula, kamu betul, kamu faham? Macam nak faham? Test. Macam nak test? Kalau dalam exam, jawapan bersoalan bertulislah. Kita boleh tanyalah anak kita tu. Ha, kita boleh tanyalah, alam ni ada ke tak ada? Ada lah. Macam mana ada pula alam ni? Ha, ada. Kalau masih jawab macam tu, sudah ngaji boleh. Selagi pula mak pok jawab gitu. Alam ni ada ke tak ada? Ha, ada, ada. Mana datang ada? Ha, ada asas tu. Itu belum lagi tengok amal tu pula. Amal yang kamu buat tu, si amalan pergi petang tu ada ke tak ada ni? Oh, soalan ni, pening ni soalan ni. Soalan tak pening pun, kita je pening. Sebab apa? Kita tak faham bermula kita tu tiada. Sampai kesudah tak ada. Habis yang ada, bersandar dengan sifat Allah yang maha ada. Kalau bersandar dengan Allah yang maha ada, kau jangan mengada. Allah suruh buat, kau buat. Kau jangan mengada. Oh, kita pun. Bagi TKO tu kat anak kita. Kalau kau yakin ada engkau ni bersandar kepada Allah yang maha ada, kau jangan mengada. Allah kata solat, kau datang solat. Kau jangan nak dengar-dengar. Sebab ada bukan sifat engkau. Oh, tu cara dia, bukan kita ngaji tauhid, kita diam. Iman masing-masing. Tak apalah, beramal je, solat je lah. Berapa ramai hari ni? Akhirnya kita kena faham cuma sekilas. Kita berada di zaman mana? Kita dah masuk pada zaman yang Nabi kata apa? Akan datang satu zaman yang mana saya cari hadis. Ah, ni, dalam pengajian ni, hakikat kepada. Ini hadisnya cuma sekian. Tak apa, kita pergi pada hadis ni. Tengok hadis ni dan ini masa nak pakai hadis ni. Tak payah nak kita, ada orang dia gembar-gemburkan permasalahan akhir zaman. Ini bakal berlaku, itu akan berlaku. Tak payah. Yang berlaku tu tak berlaku. Tak usah fikir apa nak berlaku. Macam tu je tak? Yalah. Fikir-fikir. Ini bakal berlaku lepas sekali. Kamu buat apa? Pernah ditanya oleh Arab Badawi, Nabi tengah baca khutbah. Ditanya soalan yang paling. Alalah nak tanya apa berlaku, tanya bila kiamat. Habis itu soalan. Alalah tanya bila kiamat, tanya habis. Nabi pun diam. Habis Nabi khutbah, Nabi tanya balik. Siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya? Maka bangun Arab Badawi tadi. Maka bila Arab Badawi ni bangun, Nabi tanya apa? Kamu bertanya tentang kiamat? Naam. Soalannya, apa persiapan kamu? Tu yang Nabi tanya. Yang paling kita nak bersiap sedia mati. Bukannya benda-benda yang apa, rancangan musuh lah. Apalah itu, nak hati-hati lepas apa ni.
Gaza, lepas ni Madinah pula, lepas Madinah ini pula. Oh boy, pakar benar menggaji. Oh tengok, jadi aku dah cakap dah, jadi pakar mengkaji geopolitik. Geo ni pun semua geo keluar lah. Ayah, kaji hadis ni. Saya bagi kat jemaah sekalian. Ha, ni hadisnya. Okey. Tiba zaman. Kita nak takut dengan hadis ni. Apa hadis ni kata Nabi kata? Yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi. Daripada Saban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa. Bila masa tu? Bila akan datang ni? Agak-agaknya. Bila? Jadi kita tengok bila. Di mana bangsa-bangsa akan mengeronyok. Ngeronyok ni mengerumuni kalian seperti orang-orang yang rakus merebutkan makanan di atas meja. Keadaan kita ni atas satu zaman datang nanti, keadaan kita ni umat Islam ni akan jadi macam hidangan atas meja. Yang datang ke rumah tu orang yang kelapar. Orang yang dah kelaparan, dia rakus. Kalau pergi Ramadan, Syekh Hamzi kita dah pergi dah. Syekh Mizi kita dah pergi. Macam mana kita buat sabar macam mana? Boleh suruh beratur? Sabar, ya akhi. Sabar. Tak ada dah. Dia nampak nasi, dia terlentak macam-macam sekian. Silap bulan dengan kita-kita, kita tarik sekali. Tak kira dah. Orang yang rebut makanan, makanan tu tak ada kata tolong. Tak ada. Lentak kau lah ke situ. Kalau lah kambing tu, dia kepak kaki, kepak daging, kepak. Nothing to do. Sahabat dengar panik. Faqal qail wa min kirati nahnu yawma izin. Sahabat tanya waktu itu. Sahabat tengok sifat bersaudara al-mu'minun kalbunia itu sebati. Padahal peristiwa itu tak tahu bila. Tapi sahabat tanya, adakah, apakah kerana pada itu saat itu kami, nampak kami, nahnu, sahabat tak guna, mereka. Sebab kita Islam bersaudara. Kalau tengok orang kena, kita buat tak tahu. Memang kita tak tahu jaga apa. Kita bersaudara. Jahat dia ustaz, selagi mana dia mengucap dua kalimah syahadah. Wa imma, dengan orang bukan Islam, kafir pun kita tak boleh buat jahat dengan dia. Melainkan kafir, yang harbi, yang nak menyerang itu. Itu pun menyerang ada kadar. Tiba-tiba geram betul aku, geram betul. Ambil elastik, pop, jentik kepala dia. Tak boleh. Dia pergi masuk mahkamah, kata dia punya kisah, kena dia. Kena kita lah. Kita kena balas balik. Main. Baik. Maka keadaan ini jemaah sekalian, kerana apa kami sedikit ke ya Rasul, minkil lati nahnu yawma izin, qal bal antum yawma izin kasir. Tidak, Nabi kata, bahkan kamu waktu itu ramai. Jemaah sekalian, masanya adalah sekarang. Kita ramai je masanya. Di Gaza tu tinggal orang kata tinggal Rafah sekarang. Dia pun panik. Ada yang buat statement. Habis solat, bang, kita tinggal Rafah saja kata. Isteri ni, dia buat macam borak. Tunjukkan satu situasi tinggal Rafah. Dah, kita tak tinggal Rafah je. Kita tak tinggal apa. Akhir zaman ni mas kalian. Nak jadi sekarang ni, Al-Jazeera dia keluarkan satu statement. Ini bulan lepas tak silap. Dalam tempoh 3 bulan, serangan yang dilakukan oleh Zionis. Ya? Dalam tempoh 3 bulan, 25,000 orang mati. Syuhada. 25,000 orang. 3 bulan. Mana orang Islam? Itu Ustaz Yaman. Yaman mana? Dan hadis ni, bila dia buat, Jazeera buat statement tu, baru dia nampak. Masanya sekarang. Contoh ni, saya yang lemah ni tengok. Inilah zaman yang kita tak boleh buat apa-apa. Kita hanya wait and see. Bayangkan kalau saudara kita, adik kita, abang kita, mak kita kena belasah kat tengah-tengah ni, kita dah lewat apa. Tengok. Itulah level kita air zaman. Saudara kita lah tu.
abang kita lah, mak kita lah tu, mak saudara kita, walaupun tak sibuku, tak sebapa, tapi saudara Islam. Tak boleh buat apa? Tak boleh. Sebab apa? Ni hadis yang patut kita risau. Dah berlaku pun. Kenapa? Kerana sifat kita waktu itu, walakinnakum rusaun ka rusai sa'in, macam buih ketika di atas laut. Tu saya sebut tadi solat tadi. Syekh Mizi kata, tak macam mana orang nak tumpu syariat. Dia solat bukan tumpu syariat. Syariat dia penting. Sebab syariat hakikat tidak terpisah. Masalahnya ketika bersyariat, dia lupa hakikat dia kosong. Dalam kosong. Macam mana nak tahu dalam kosong? Dia tak berakhir dengan tentang Allah. Ha, ni tahu, ni satu cara nak tahu dalam kosong tak kosong. Nak dengar tentang Allah tu tak berapa nak. Rasa macam tak berut. Subhanallah. Subhanallah ni benda tak elok. Subhanallah. Label itu kamu. Kalau dia beramal dengan isi yang ada, bila nak sebut tentang Allah, wajilat kulubuh. Nak dengar? Allah. Kita beramal kerana Allah, ni masih kelihatan. Dia beramal kerana Allah, bila nak belajar memperkenalkan Allah, patutnya kita akan sebut, eh. Saya nak dengar. Nah, kadang kita bimbang juga, kadang orang lebih suka dengan fadilah, lebih suka kepada dengar kepada ganjaran, tapi nak cerita pasal Allah, berat, 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 berat saja. Itu bukan berat, berat nanang dia panggil. Perbincangan tengah tentang Allah ni jadi rumit, jadi orang tak suka. Saya ni mas kira. Tadi saya ziarah pakcik saya. Allah sedang uji sakit, doakan mas kira, dia sudah seorang puluh ditidurkan. Ditidurkan penyakitnya darah buku satu badan. Sekejap Allah takde kena adik, adik ayah saya pergi tadi buat rukiah sikit, ambil berkat Jumaat insyaAllah. Nak ceritanya lepas tu saya maghrib kat satu masjid dekat dengan hospital Sungai Buloh. Saya ambil gambar, saya tarik nafas, saya adalah inilah level umat aku Islam. Tempat tiang lagi banyak berdoang. Tak doang. Ustaz tu cakap, ini selut betul ustaz ni. Ini label lima tahap taban ni. Dia ceramah tengok Allah cakap. Padahal. Tapi ni situasi. Saya cerita-cerita bukan cerita nak salah siapa tidak. Kita sekadar cerita situasi. Dan kita supaya bila kita mampu di saat situasi yang getir ini, kita mampu kembali kepada asas. Yaitu iman, so bersyukur banyak-banyak. Nak kata tak ramai solat, ramai maksudnya. Tunggu Jumaat penuh, tak tengok orang ramai solat, ramai. Dan berbetulan pula tadi, ustaz tadi cerita tentang tauhid. Tentang akidah, tauhid cerita cipta Allah, dosa-dosa besar, ini syirik. Saya cakap, ya Allah. Takut saya maksudnya, saya peribadi dah cakap. Nah. Macam mana kita nak, kita kena ada rasa risau tu. Risau pasal umat. Yang mana hadis ni, nak bagi tahu keadaan umat Islam, ramai, beramal, tapi seperti buih. Buih ni macam mana? Pertama, buih ni dia tak ada pendirian. Empas ke kanan, ke kanan. Empas ke kiri, ke kiri. Tak ada pendirian. Yang kedua, buih ni bersifat nampak macam penuh, tapi dalam kosong. Belon, nampak belon. Nampak macam besar tapi cucuk lagi pecah. Ha, angin dia lebih. Begitu. Dan semua ini kenapa? Kerana pertama, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabbah. Ini paling takut je masalah. Wallahi, masalah paling besar kita air zaman ni adalah apabila Allah cabut takut musuh. Musuh tak takut tengok kita je mas sekalian. Ni masalah paling besar. Bukan sebab kita tak kuat itu, tak kuat. Ni apa pun kita kata kita kena bangkit. Memanglah kena bangkit. Kalau bangkit menjerit-jerit, tapi musuh tak takut kita. Untuk apa? Tak lari apa je mas sekalian. Ibarat macam rukiah lah.
Kita baca ayat-ayat sekali jin tak lari. Gelak je gitu. Macam itulah ibarat. Ha. Allahu akbar. Rupanya Allah cabut rasa takut tu. Allah cabut. Ini takut ni. Bila Allah dah cabut cuma sekalian. Ini satu kerisauan. Yang ini musuh yang saya nak bagi tahu. Saya kalau bahas hadis ni. Jadi saya relate dengan kajian kita sifat 20. Sekarang ni saya tengah bahas dengan tentang hakikat kehidupan cuma sekalian. Saya nak bagi tahu. Ini satu benda yang sangat kronik. Saya bagi tahu. Bila Allah cabut takut musuh terhadap kita. Dia boleh jadi mahabbah ni cabut rasa hormat terhadap ketua. Islam satu masa tu menjadi ketua rumah sekalian. Jadi ketua itu telah hilang kepimpinan dia. Maka musuh tidak akan takut. Dan jangan terkejut, musuh juga kalau rujuk dalam Quran. Kalau kita orang lelaki, boleh jadi anak dan isterimu menjadi musuh kamu. Ha, yang hadis ni jangan ingat. Negara besar-besar. Anak, isteri, dia tengok suami, tak ada hebat. Abang, mak, anak, mak ayah, cakap, ya Rab, cakap banyak kali, tak mau dengar. Bapa rapi cakap. Tak mau dengar dia, dengar cakap kawan. Sebab apa? Kehebatan mak ayah hilang. Anak kita tu bukan musuh kita. Tapi Al-Quran mengatakan bahawa boleh jadi dia akan jadi musuh kita. Sebab apa dia boleh jadi penyebab kita dapat dosa. Apa benda yang mendapatkan dosa? Musuh kan, amin. Kita sekarang nampaklah, okey. Nanti, mana Allah sudah menzalik, tidak jauh. Jangan sampai dekat akhirat, tuntut menuntut. Anak menuntut nanti. Ha, dia tak kenal lah. Mak aku ni dulu tak ngajar aku tauhid. Oh, ya Allah. Oh, sekarang kau nak menyalahkan aku. Jadi musuh masalah. Isteri pun menyalahkan suami. Suami menyalahkan isteri. Ini semua beri perhatian masalah. Saya nak tekankan ini bukan cerita main-main. Bukan sudut kiri, keluarga kanan. Tidak. Ini adalah untuk apa? Kerana datang satu keadaan. Mak ayah hilang kehebatan. Suami hilang kehebatan. Umat Islam hilang kehebatan. Kenapa? Allah cabut rasa itu. Tak hebat. Dan yang lebih parah cuma sekilas. Dalam hati pemimpin itu. Ketua ni, suami, isteri, mak. Mak, suami, mak, ayah, suami, isteri. Walayak azifanallahu fi kulubikumul wahan. Ni saya ubah bahasa kehidupan. Mak, ayah lebih nampak duit pada anak-anak. Meninggalkan anak-anak dengan duit. Risau anak tak ada duit. Bukan risau anak tak bertauhid. Risau anak-anak tak ada duit daripada risau anak-anak tidak bertauhid. Sama suami dengan isteri, risau isteri tak ada duit, jadi kamu kena gini. Cinta dunia tu meresap masuk dalam hati, takut kehilangan. Berapa ramai hari ni takut kehilangan. Kebundaan dia takut masalah. Penyakit ini sedang bersarang. Itulah dimasukkan wahan. Kata Nabi, kata sahabat, mahwal wahan. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Cinta dunia ni jemaah sekalian. Cinta dunia ni pun masuk. Cinta dunia ni maksudnya adalah kita mengutamakan dia. Itu cinta. Contoh, pahala dengan harta. Mana yang utama? Harta? Habis. Habis. Game over. Pahala baru harta. Nak bawa harta nombor satu, nak bawa pahala je nombor satu, pahala je nombor, harta je nombor dua, ya Rab, susahnya. Kerana apa? Semua pakai harta, Ustaz. Jadi ini masalahnya. Nak cinta akhirat, dia akan lawan benci dunia. Dia tak ada dua cinta. Ini baru betul. Tak ada dua cinta dalam hati. Cinta satu saja, cinta akhirat dunia. Kalau lah cinta pada akhirat dunia, bencilah. Benci macam mana? Buang ke? Benci bukan buang. Benci bermaksud kita tahu keburukan pada dunia yang menyebabkan kita boleh hilang pahala, boleh hilang nikmat yang utama. Sebab dunia hilang pahala.
Sebab dunia anak buang mak. Sebab dunia isteri buang suami. Suami buang isteri. Sebab dunia bergaduh anak beranak. Bergaduh semua. Sebab dunia. Tak ada orang bergaduh sebab akhirat. Tak ada jemaah sekalian. Tak ada lagi orang bergaduh nak berebut soh depan. Tak ada. Bertumbuk kawan tu. Apa hal? Dia nasi depan dia soh. Geram betul lah kuah dia. Tak ada. Tak ada jemaah sekalian. Tak jumpa lagi bergaduh anak. Asyik engkau dia tolong mak. Aku pun nak tolong juga. Tak ada. Ha, kau tolong. Udah. Senang aku. Semangat. Asyik aku je kena. Tak ada jemaah sekalian. Tapi orang tak sedar dunia itu memporak-perandakan kehidupan. Orang tak sedar. Orang tak sedar. Dan kata Imam Hasan Basri, hubbud dunya rafsu kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan punca segala perbuatan dosa. Jemaah sekalian, bahayanya bila kita tak kenal Allah ni, kita akan melihat dunialah yang banyak berjasa pada kita. Hati-hati. Hari ini, berapa ramai orang dah beriktikad, dulu dia susah, sekarang senang. Sebab apa? Pertama, sebab harta. Harta mengubah hidup dia. Lalu dia banyak berterima kasih kepada dunia lebih besar daripada pencipta. Kita akan nampak perubahan dunia ni banyak memberi kesan dalam hidup kita. Kita tak tahu dunia itu bermula tiada. Kita tak tahu yang bahawa sifat yang ada pada dunia itu adalah datang daripada pencipta. Sebab itu, mas sekalian, kita kena kupas bahawasanya bermula dunia itu tiada dan adanya dunia itu kerana sifat Allah. Ha, ini yang pertama. Nah, sebab itu kita bawa perbahasan ini, mas sekalian, pertama, lihat balik kehidupan hakikat. Ini, ini kata hadis ni memang sedang berlaku lah. Kalau ada yang nak menyangkal, mungkin ada lah. Tapi secara pandangan yang lemah ni memang sedang berlaku. Macam mana kita nak counter balik, jemaah sekalian? Kita nak menanamkan balik perbahasan hidup ini dengan akidah. Hidup dengan akidah. Jemaah sekalian, kalau pegang ayat ni, kita akan faham kenapa kena dengan akidah. Dan benda ni, jemaah sekalian, macam mana saya nak tekankan? Dia memang tak boleh kata, tidak boleh anggap biasa. Sebab contoh ke Allah, tebal pula. Sekejap. Kehidupan. Kehidupan. Dia sebut tentang kehidupan ni, jemaah sekalian. Hidup ini bukan sifat kita. Apa maksud hidup bukan sifat kita? Sebab bila kita belajar mengenal Allah, kita akan nampaklah bahawasanya hidup merujuk kepada pemilik, kepada sifat hidup. Dan bila sebut tentang kehidupan, dia merujuk kepada makhluk yang dihidupkan. Itulah termasuklah dalam pembincangan makhluk ini, jemaah sekalian. Termasuklah pembincangan kitalah yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini, itulah manusia. Jadi kalau kehidupan itu bukan sifat kita. Sifat yang mana bersandarkan kepada hidup ini yang datang daripada yang maha hidup, yang ada hidup sebab kita bersifat mati. Surah Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah ayat 28. Ini dalil ni, jemaah sekalian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu boleh kufur? Allah kata. Sedangkan kamu dulu mati. Jadi sifat kita bermula hidup dah, sifat kita bermula mati. Inilah permulaan dan pengakhiran kita. Jadi bila mati, jemaah sekalian, macam mana sifat mati ni nak pula jadikan keutamaan dalam perkara yang bukan sifat kita? Maksud saya,
kita ni tidak memegang sifat hidup. Hidup ini adalah datang daripada Allah. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan mematikan. Bila kata hidup ini tidak datang daripada makhluk, dia ada pada Khalik, yakni Allah. Maka di sinilah kita berharap kepada Allah untuk menjaga kita ni yang mana kita hanya menumpang sifat hidup itu. Itu yang membawa kepada perbahasan kebenaran. Yang mana kita hari ini contoh perbincangan tentang hidup berumah tangga. Hidup berniaga. Berniaga. Ini kan ada hidup-hidup depan ni. Ada orang dia kata bila dia berumah tangga dia boleh hidup. Bila dia kahwin dia tak boleh hidup pula. Saya tak boleh hidup lah dengan dia ustaz. Mati akal betul lah. Mati balik dia. Saya tak boleh hidup lah dengan dia. Tak boleh hidup pula. Dialah kehidupan saya. Dah kahwin tak boleh hidup pula. Mati lah. Mati akal saya. Berhidupkan sifat kita. Satu. Baik. Perkataan ataupun yang lebih familiar boleh kita gunakan. Kita nampak alam semesta. Ini saya tengah bahaskan tentang tauhid ini mas kalian. Tadi tentang syarah kehidupan ni. Ini sekarang saya nak masuk perbincangan tentang tauhid. Baik. Bila berbincang tentang alam semesta, merujuk kepada Ad-Dalil Ibn Mansur Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mensyarahkan Ad-Dalil, dalil kepada alam. Alam wujud. Alam ni dalil kepada wujudnya Allah. Alam semesta ni kita tengok ada. Adalah, ada matahari, ada ni. Tak, ada ni merujuk kepada Allah. Bukan kepada alam. Jadi Allah yang bersifat ada, yang maha ada, mengadakan alam semesta. Ini etikadnya. Jadi kita melihat alam semesta. Alam ni, ini ijmali. Kefahaman secara ringkas. Tengok alam. Tengok alam. Maka kita akan nampak ada. Betul? Oh, tengok alam ada. Kita belajar sifat 20. Sifat nafsiah yang pertama, Al-Imam Sanusi rahimahullah alaih menyusun pembahagian sifat wajib bagi Allah ni ada 4 pecahan dia. Nafsiah, salbiah, ma'ani, maknawiah. Sifat nafsiah yang pertama itu wujud. Wujud. Baik. Wujud, macam mana nak belajar tentang Allah wujud? Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi meletakkan ad-dalil. Dalil artinya bukti kepada wujudnya Allah itu adalah dengan macam mana cara? Tengok alam. Maka tengok alam, bukti Allah ada. Bukan alam ada. Dia kena salah, jangan salah faham. Contoh macam mana? Okay, selalu saya buat perumpamaan begini. Kita pergi rumah orang, rumah saudara ke, ataupun rumah siapa-siapa tu malam. Tengok, lampu terpasang, kipas terpasang. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam Islam 3 kali ya, kalau tak menjawab balik entah. Assalamualaikum. Wah, tak bagi salam banyak perang dah. Itu salah lah. Tengok-tengok tak terpacak depan pintu. Tak boleh. 3 kali tak ada balik. Tapi dah 3 kali pun kita buat dengan isteri anak itu. Abang bagi salam 3 kali. Lampu terbuka, kipas terbuka. Ada orang ni. Kenapa tak cakap ada kipas ni? Ada lampu ni. Kenapa tak cakap ada kipas lampu? Kenapa cakap ada orang? Apa bukti wujud ada orang kat rumah tu? Terpasang lampu, terpasang kipas. Habis tengok alam ni, ada alam mana matahari, bukti ada apa? Ada siapa? Ada apa? Ada siapa? Dia bukan ma ni. Soalan dia, man rabbuka. Bukan ma, ma rujuk benda. Ma tu,
merujuk pada bertempat, berjisim. Man, tidak. Siapa Tuhan kamu? Maka bila rujuk kepada alam, merujuk kepada alam, ada matahari elok tak padam-padam. Ada bulan malam ni tengok cantik, nanti besok malam ni 10 Syaban pula. Oh, bulat cantik, ya Allah. Maka tengok alam, sepatutnya bukan tengok yang ada tu alam. Tapi tengok alam, yang ada itu Allah. Titik. Nak cakap sekali ke? Tak. Berulang kali diulang supaya sebati dalam hati. Yang ada itu Allah. Mengadakan alam, walau tak nampak di mata, tapi hati memahami kewujudan tentang Allah. Dia bukan nak nampak dengan mata kepala, tapi nak nampak dengan hati di dalam jiwa. Bagaimana nak nampak? Dengan ilmu. Ha, inilah dengan ilmu. Inilah. Percakapan ilmu. Bersandarkan pada syarah yang disyarahkan oleh para ulama yang muktabar. Bersandarkan pada hadis Nabi. Bersandarkan pada Al-Quran Karim. Okey. Kalau alam semesta itu bersifat tiada dan diadakan, ada hanya pada Allah, maka alam diri, ini saya kata lebih tepat kalau perbincangan macam ini, alam rumah tangga, tanyalah dah masuk ke alam rumah tangga, selamat pengantin baru, oh, kita pun kembang. Tahniahlah, welcome to the club, pakcik dia pun. Ha, macam inilah, kamu dah kahwin dah. Alam rumah tangga, kita pun tanya. Alam semesta tu bersifat ada ke? Allah, pakcik aku tanya. Ha? Alam semesta bersifat ada? Ha, jam nak jawab. Kena pula dia mengaji, alam semesta bermula tiada. Alih, habis tu, alam semesta bersifat ada tak ada? Diadakan. Alam rumah tangga bersifat apa? Ha, sudah katanya. Ha, ni cara ngaji. Kalau alam semesta tu bukti atau dalil wujud kekuasaan Allah, alam rumah tangga wujud siapa? Nak wujud, nak buktikan apa pula alam rumah tangga? Nak buktikan the best man win lah. Kalau apa, you check handphone I tau dah. Takut-takut terkantui katanya. Oh, dia buat statement. Ini takkan ada kena-mengena, tak ada kena-mengena dengan hidup yang mati. Ini Zimbabwe punya contoh ni. Yang faham-faham lah kan. Yang faham-faham lah. Nanti search lah, nanti tengok. Suami bagi kebenaran untuk isteri check handphone. You kena check tau hari-hari handphone I. Sebab I takut terkantui. Kita pun jawab. Rumah tangga ni nak buktikan. Alam rumah tangga ni nak bukti ada siapa. Ha, ni datang silap hari bulan, datang musyrik ni. Ha, main-main masalah. Musyrikin. Itu bukan musyrikin Mekah je. Ha? Musyrikin Selangor boleh. Oh, musyrikin Selangor. Musyrikin Malaysia mana ada. Ya Allah. Wa'na'udzubillah mizalik. Ya Allah. Ha, ini Nabi cuba takut ni. Nabi bimbang. Inna akhafu wa Nabi. Ya, akhafu akhwafu alaikum. Asyirkul asrar. Syirik. Apa syirik? Alam semesta kata Allah ada. Bukti Allah ada dengan kewujudan alam semesta. Habis tu, alam rumah tangga kamu tu bukti siapa ada pula? Ha, tu bukti cinta kami berdua. Dah lama dah kami dari bangku sekolah lagi kami bercinta. Oh. Oh, dia punya cerita lah. Hai. Macam dia seorang hari isteri. Macam itu. Dia tak tahu ada orang lagi buat isteri. Contoh kan. Kita pun tak tergamak nak cerita macam itu. Nak tunjuk siapa? Sekadar kamu kahwin, alam rumah tangga, kewujudan, buktinya adalah untuk sama. Bukti ada Allah. Kelas. Titik. Bila bukti ada Allah, buat apa Allah suruh? Tinggal apa Allah larang. Apa Allah suruh yang pertama? Mengesakan dia. Apa larangan Allah? Jangan menyekutukan dia. La tusyrik billah. Nah, jadi alam diri, alam rumah tangga, alam perniagaan, ini semua guna perkataan alam, alam perniagaan.
Oh, ceritalah dia buat jadilah dah lama lah saya gitu gini gitu gini gitu gini pupuk jadi. Ya Rab. Kita tak ada masalah lah dia nak jadi ke hang nak dapat at one night dalam 3 minit, 3 saat aku ni dapat 10 juta, 20 juta. It's not big deal lah dia sekalian. Memanglah sebut alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu sebelum alhamdulillah, subhanallah. Ya ini takdis, nak mensucikan, nak mengesakan. Ada satu rancangan tu, rancangan apa dia tanya apa? What are you doing for living? What you are doing for living? What you are doing for living? Dia pakai kereta-kereta mahal datang kerja interview. Tuan-tuan yang masih kelihatan yang mana yang ngaji ni, kok-kok lah saya tengok, tiba-tiba tengok muka dia kena review. Siap nak tengok apa dia jawab. Mana tahu Allah bagi pun faya pun pakai Ferrari, seorang pakai Bugatti, Mustang. Ini dunia yang kerja ni masih kelihatan. Tak ada hal Allah boleh bagi kun faya kun. Dalam 10 lah. Saya tak kira lah, tapi saya ambil ibarat 10. 11 salah jawab maksudnya. Kita ya Allah, kita tak heran lah dia nak pakai pun. Kita tak perlu kita dengki diri dengan sahabat kita, saudara kita yang dengan dunia ni berjaya. Malah kita kena ya, sokong. Cuma kita tak sokong dunia. Faham yang selain? Kita sokong dia tapi tak sokong dunia. Sebab apa? Sebab dunia tak ada makna. Erti tak ada. Yang ada adalah manusia yang memberi makna pada dunia. Betul tak? Kan? Kita yang bagi makna pada dunia. Kalau dunia tu Allah tak buat gitu untuk memberi makna mahal itu ini, tak ada nilai dunia ni. Ha, kita sokong dia, baguslah kamu berjaya. Tapi kamu bukan hebat dengan dunia ni, kamu dihebatkan. Contoh. Dijawab ni bila kata apa yang kamu buat sampai boleh pakai macam gini, ya Allah, rasa macam berpeluh kita dengar. Cakap saja haza min fadli rabbi. Tak payah berat mulut. Jawab je. Tak jadi alim automatik pun. Dia takut nak sebut. Oh, apa buat? Saya tak buat apa. Habis tu dia akan kata ni. Ini kurniaan Allah. Ramai lelaki nak buat lebih hebat daripada saya. Saya ni diberi peluang pakai saja. Titik. Skrip sama. Lantaklah sama pun. Ini first we have to focus. Yeah, actually I am doing F&B. Oh, tiba-tiba cakap jawab pula depan hari. kita pertama why you strike and then you focus and then you oh macam tu pasal apa sebenar itu ada Allah bagi ya Allah. Tengok umat Islam kita kan, ish takut kita. Alah rumah tangga pun macam tu. Pernah satu ketika orang interview apa tip apa ini apa rancangan ya? Kenapa memilih ada satu rancangan tu, alhamdulillah tak diteruskan. Oh ya Allah, mentang-mentanglah dia mempati dua sejoli. Orang pun interview dia. Apa yang dia buat boleh mempertahankan rumah tangga ni. Oh, dia belaka dia cerita. Pandai itu, pandai ni, kita itu, kita ini. Habis itu Ustaz, langsung tak ada cerita ke? Masalahnya Allah jadikan dia untuk cerita pasal siapa? Ya lah. Sebab tu sahabat semua. Dan para ulama tabi'in, tabi' tabi'at, tabi' tabi'in, salafus salih. Mana ada cerita pasal dunia? Dunia ni kita pergunakan saja. Kita peralatkan dia. Tak payah nak rasa macam, oh pelik. Macam mana dia boleh cik? Tak apa. Kita tahu dah Allah bagi. Dah khalas. Kita tahu dah Allah bagi. Untuk dia pergunakan kepada kebaikan. Sebenarnya kita tak perlu tahu macam mana dia dapat. Tapi orang tiga nak tahu macam mana dia dapat. Walhal jawapan dah tahu. Sebab Allah bagi dia dapat. Nah. Tapi dia tak puas hati. Ya ke Allah bagi? Ha, tengok. Tengok. Ya ke Allah bagi? Iyalah ha. Allah. Allah juga. Tapi mesti ada something tu. Ha. Dia nak juga tahu kerja manusia. Af'al. Tentang manusia. Nah. Jadi jenis sedang jemaah yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas di sini kita meletakkan. Sebab itu penting mentafsir pada kehidupan itu disandarkan balik kepada kebenaran hakikat.
membawa kepada kenapa kita kena letakkan perbahasan akidah tauhid terutamanya menjadi teras pada perbahasan kehidupan, kerana keseluruhan kehidupan tauhid. Dia boleh kata gitu. Sebab asas nak membangunkan kehidupan yang kita bermula mati, itu kita membangunkan bukan dengan diri kita. Itulah datang perbahasan bermulanya dengan kalam bismillah. Bab ni, huruf bab ni. Dengan apa kamu berjaya? Jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Katakan aku berjaya dengan Allah. Dengan Allah? Kenapa kau pelik? Tuan-tuan, statement ini akan menjadi asing di akhir zaman. Bada'al Islam ghariba. Bermula Islam itu asing. Apa asing? Untuk menerima kekuasaan Allah di dalam alam diri. Ingat, alam semesta semua orang setuju, alam semesta semua orang faham. Siapa yang jadikan langit? Siapa yang jadikan bumi? Allah. Ada dalam dalilnya ada. Ketika ditanya kepada golongan musyrikin itu, siapa yang menjadikan langit? Siapa yang menjadikan bumi? Maka semua berkata Allah. Maka kalau begitu, kenapa kamu tidak taat kepada aku? Kata Allah. Okay. Dalam tajuk akikah ujian dan masalah sejarah, saya nak tunjukkan dalilnya supaya lebih nampak. Ujian dan masalah. Baik. Bagaimana golongan musyrik ini dia jawab? Memang dia jawab, memang Allah yang jadikan. Exactly dia jawab. Kemudian Allah cakap balik, dah kalau tahu aku yang menjadikan, kenapa kamu tidak mau taat dengan aku? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sementara saya cari, ada soalan sebelum kita teruskan pada perbincangan terus. Ada yang soalan ke? Mana ni? Saya ada tulis ayat ni. Okey, tak jumpa cari. Dia nak cari dia tak jumpa pula. Tak apa. Ketika ditanyakan pada orang musyrik, siapa yang menjadi langit? Siapa yang menjadikan bumi? Siapa yang menjadikan Allah? Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Line okey, macam ada line okey. Live saya. Sangkut. Ni lain okey? Okey. Cuba dia macam lari dia punya. Tiba dia hilang. Tak. Okey, baik. Tak apa. Sudah jumpa cari dalil tadi. Ada dalam nota. Ketika dia tanya. Bermaksud, ketika dia tanya pada musyrikin tentang alam semesta, maka semua setuju. Setuju tentang Allah yang menjadi. Tapi bila pergi pada alam diri, ini bermasalah sikit. Ini bermasalah. Bukan sikit, banyak. Sebab untuk meletakkan kembali kekuasaan Allah yang menjadi apa? Yang menjadikan seluruh apa yang ada pada diri kita ni tetap macam mana Allah yang mentadbir tentang lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah lah segala langit dan bumi. Setiap langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali setiap urusan. Sebenarnya tetap berlaku pada diri kita. Alam diri. Bila alam semesta, alam diri kita. Tulis ayat macam ni, kita akan nampak. Alam ni, kita selarikan dia. Alam semesta, alam diri. Malah,
dalam alam semesta ni sebenarnya ada pada alam diri. Kalau tengok pada laut, ada air dalam badan. Ini kajian pula. Tengok kalau orbit berputar mengingat anti-clockwise, maka dalam darah kita, sel-sel kita pun anti-clockwise. Itu berlaku. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baik. Jadi, maka dengan Allah, dengan nama Allah, dengan Allah, dengan nama Allah, maka diri inilah manusia akan hidup. Sebab tu doa nak tidur, Nabi ajar dah. Bismika Allah ma'ahya wa. Itulah dengan nama Allah. Aku hidup dan mati. Kau hidup dan mati. Kita dihidupkan, kita dimatikan. Baik. Maka bila perbahasan ini kita faham, maka bermulalah kita untuk menerapkan. Bagaimana nak menerapkan perbahasan tentang tauhid Allah pada alam diri, yang alam kehidupan kita, yang dinamakan kehidupan itu. Nah, di sinilah kita akan bawa yang mana kita telah membahaskan. Sekarang kita masuk pada biografi tentang Al-Imam As-Sanusi rahimahullah alaih. Yang mana dalam perbahasan kehidupan ini, jemaah sekalian, teras kepada kehidupan tadi kita dah bincang, ini akidah tauhid. Dan dalam akidah tunjangnya tauhid. Baik. Makna tauhid atau iman, makna adalah tasdik, membenarkan hati. Kalau boleh buka balik sekejap kitab dalam ke surat ni, yang edisi yang lama, saya edisi baru. Buka pada pendahuluan. Buka pada pendahuluan, kita buat ulang kaji sikit. Jemaah sekalian, buka pada pendahuluan dan pergi pada kaul ataupun kata-kata Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i di dalam Fi'ul Akbar. Pergi pada pendahuluan, pergi pada menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, di dalam Fi'ul Akbar. Okey, jumpa? Okey. Muskat? 12. Edisi yang pertama surat 12. Edisi yang kedua surat 17. Okey, cuba lihat. Meyakini Allah. Okay. Iman adalah untuk yakin tentang Allah. Okey. Martabat iman ni adalah nak yakin. Meyakini Allah sebagai akidah yang secara putus. Jazam, perkataan jazam. Putus, yakni tidak tergantung-gantung. Terletak. Okey, terima kasih. Ada yang bagi tolong dalil surah Al-Ankabut ayat 61 tadi. Sementara tu. Jemaah kita tolong pinkan. Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Kalau tanya siapakah menjadi langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak, dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintah. Al-Ankabut ayat 1. Maksud, kalau dalam kehidupan dalam alam semesta, mereka akui Allah jadikan, tapi dalam alam diri dia akan menuruti hawa nafsu. Dia akan nampak diri. Dia akan nampak diri yang melakukan, menciptakan. Ini yang kita takut. Yang ini kita kena sentiasa mempertahankan dan tergelincir. Sebab tu setiap hari, setiap masa kita kena perbarui syahadah. Perbarui iman Nabi kita. Jadidu iman aku. Dan kita alhamdulillah bila kita solat, sebenarnya kita perbarui syahadah kita. Kita mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya kita nak meletakkan penyaksian kita bahawasanya yang kita saksikan, apa kita nampak pada alam semesta, pada nampak pada alam diri, hanya senya yang berkuasa atas diri, alam, Rabbus samawati wal ard, hanya Allah. Itu iman, yakin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap individu dituntut supaya meyakini Allah SWT. Meyakini sebagai akidah yang putus, jazam. Bukan secara syak wasangka. Tidak boleh syak wasangka.
Adapun anggapan taklid, tidak boleh beranggapan, tidak boleh bertaklid. Ha, tak boleh. Dan maksud iman juga, kalau tengok perenggan sebelumnya tuan ni, perenggan sebelum ni maksud iman. Iaitu dalam rangka menjayakan kehidupan seseorang di dunia dan akhirat, Allah SWT perlu diakui oleh hati. Iman, yakni yakin kat mana? Kat hati. Bila yakin di hati, apa kena buat seterusnya? Kena mengaku dengan lidah. Kemudian apa yang kena buat seterusnya? Mengaku dengan lidah, berbuat, menzahirkan perbuatan. Af'al. Baik. Maka iman asas, yakni membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah, menzahirkan perbuatan. Maka dalam kehidupan, kehidupan pula, maka di sini pula datang bagaimana kita nak hidup ini bermula dengan hati juga. Nama kita selari kan? Bermula dengan hati. Hidup bermula dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang membenarkan. Hati yang membenarkan. Membenarkan tentang apa? Tentang siapa? Allah. Berbalik pada tadi. Bermaksud kalau iman itu bermula yakin tentang Allah, takrif dengan hati, dengan lidah, dengan perbuatan, maka kalau pergi pada perbincangan kehidupan, bermula kehidupan itu mesti yakin dengan Allah. Kehidupan. Itu. Yakin dengan Allah. Bagaimana yakin itu? Dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Ini maksud dia. Ini cuma sikit saya nak kongsi sikit tentang bagaimana. Ini setelah nanti dimasukkan, mudah-mudahan kita selalu kita bahaskan tentang sifat Allah kan. Allah akan ilhamkan kepada kita kefahaman yang mana belajarlah sampai kita nampak bahawasanya pertama Allah tak perlukan kita. Allah tak perlukan makhluk. Istighna. Dan belajarlah sampai tahap kita perlukan. Bagaimana perlukan Allah? Dengan sifat-sifatnya. Contoh. Ini kata ilham ni. Ya Allah. Contoh. Ini boleh ni kita guna nanti menajat dalam nisbu syabat. Ya Rab, aku bersifat fakir. Engkau melihat aku dengan sifat fakir. Namun aku melihat engkau dengan sifat kaya. Ya Rab, engkau melihat aku dengan dosa. Namun aku melihat engkau dengan maha pengampun. Ya Rab, engkau melihat aku dengan sifat yang penuh dengan kelemahan. Nama aku melihat engkau dengan sifat penuh dengan kesempurnaan. Ya Rab, nampak datang satu munajat gitu. Maka ya Allah, dengan kekayaanmu, dengan kesempurnaanmu, dengan keampunanmu, lihatlah aku yang penuh dengan dosa. Lihatlah aku yang penuh dengan kelemahan. Ini cara dia. Allah melihat kita dengan sifat apa? Sifat itulah. Sifat fakirnya, sifat lemahnya, sifat dosa itu sifat kita. Kita nampak balik macam mana? Kita nampak Allah macam mana? Itu kata belajar dengan sifat Allah ni. Kita tengah tak ada duit sekarang ni. Bukan sekadar, ya Allah bagilah duit, ya Allah bagilah duit, kau mahu bagi rezeki. Bukan sekadar itu. Betul lah. Tapi lebih penghayatan. Ya Allah, kau sedang melihat aku dengan sifat aku fukara. Kau sedang melihat aku bahawa aku ini lemah, tak ada duit, apa pun tak ada, ya Allah. Namun aku yakin bahawa sesungguhnya aku melihat engkau maha memberi. Aku melihat engkau Tuhan yang maha kaya. Tauhid ni misalkan, kalau pergi pada dalam, jadi semangat. Semangat, ketika itulah datang semangat juang masalah. Itu keuntungan, kelebihan bila ada tauhid ni. Kita memang itu sifat yang Allah sedang tengok kat kita. Dosa? Ya. Ya Allah, kau melihat aku berdosa. Namun aku melihat engkau maha pengampun. Maka aku tidak boleh tidak perlukan engkau. Engkau saja, hanya senyap engkau yang mengampunkan dosa aku. Tiada yang lain. Maka aku datang bawa dosa yang banyak. Namun aku yakin dan percaya engkau Tuhan yang maha pengampun daripada segala-bagala dosa. Oh Allah. Itu katanya Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat. Rupanya kita puji dia.
Habis ustaz dia buat dosa lagi, puji lagi, jangan berhenti. Sampailah Allah tetapkan kita dalam keadaan keampunan. Minta jangan berhenti. Kejap ada duit, kejap tak ada duit. Ya memang sifat kita kejap ada, kejap tiada. Ya Rab, aku ni macam cismo dah ya Allah. Kejap ada, kejap tak ada. Kita boleh cakap begitu. Kenapa? Kerana sifat aku bermula tiada. Aku melihat engkau yang maha ada. Tanpa ada permulaan. Kekal tanpa ada pengakhiran. Oh doa macam itu Imam Sekalian. Menusuk pergi lah. Datang semangat kita Imam Sekalian. Semangat untuk menjadi hambanya. Ini kadang kita hamba. Memanglah kita dah lemah. Dah kita tengok Allah pun macam tak ada apa-apa function. Allahu Akbar. Hati-hati Imam Sekalian. Kita memang lemah. Memang. Tadi antara dapat ilham tu sebab tadi bila saya tengok dia masuk kat CCU tadi, unit rawatan rapi jantung pakcik saya terlantar, dia tidur kan pakai. Kena mengejut macam itu dia, flat terus tidur. Saya pun minta ilham, ya Allah macam mana nak doa ni. Jangan ingat kita ni tahu doa je, tak. Kita kena minta ilham doa. Pertama doa yang muktabar lah dengan Al-Quran, hadis gitu. Tapi satu lagi penutup apa yang kita faham. Datang ilham tadi ni saya nak kongsi. Walhal ini perbahasan ni bila dah masak tuan, tapi tak apalah kongsilah. Ya Rab, saya menjaga. Kau sedang melihat pak cik aku ni sakit. Namun aku melihat engkau Maha Penyembuh. Kau sedang melihat dirinya itu keadaan yang sedang berharap kepada kesembuhan. Maksudnya Allah melihat kita dengan sifat kita makhluk, tapi kita melihat Allah macam mana? Nah, itu kata yakin tu, hati yakin putus. Tak ada ya Allah boleh kesembuh ni. Taulah ya Allah, sampai bila aku nak macam ini? Balik awal tuan. Batu keresahan hilangkan dulu. Macam mana hilangkan keresahan? Bina keyakinan, nampak yakin. Habis ustaz kalau tak sembuh, bukan urusan kita nak mikir sembuh tak sembuh. Urusan kita lihat Allah Maha Penyembuh. Khalas. Kita memang tak sembuh dah. Memang kita ni sifat mati, sifat dia Maha Hidup. Sifat kita fakir, sifat dia Maha Kaya. Sifat kita tiada, sifat dia Maha Ada. Kau melihat aku tiada, aku melihat engkau ada. Kau melihat aku sakit, aku melihat engkau Maha Penyembuh. Kau melihat aku miskin, aku melihat engkau kaya. Maka aku tidak boleh hidup tanpa engkau ya Allah. Dengan namamu ya Allah, barulah datang lagi. Datang lagi dalam, datang lagi dalam. Masya Allah. Maka di situlah Jemaah Sekalian, pengharapan yang tanpa had. Ingat, kita nak berharap pada Allah. Ini ada Zaki Ilham ni. Dengar ni saya. Dengar lagi. Dah habis tu. Ada terajak ni. Ustaz ni cacah pula. Cerita lah. Okay. Ya Allah, aku bukan berusaha dengan makhluk yang perlukan sebab. Aku bukan berusaha dengan makhluk yang perlukan masa. Aku berusaha dengan engkau ya Allah, Khalid, yang berusaha tanpa sebab, tanpa masa. Oh. Ya Allah, dunia ini tak ada nilai di sisi. Berikanlah pada aku untuk aku gunakan menjadi manfaat kepada aku. Berikan ya Allah. Oh, dia boleh cakap itu Islam. Allah boleh bagi kita dunia ni. Kita yang kacau mahalnya, beratnya dah. Kita tahu tak kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah. Di sisi Allah dunia ni abuk pun tak ada. Jadi janganlah anggap macam dunia ni besar sangat boleh minta dengan Allah. Maka cakap ya Allah, tahu ya Allah, di sisi engkau dunia ni tak ada makna. Namun berilah pada aku untuk aku gunakan menjadi pahala. Ya Allah, aku bukan musangan makhluk. Ya Allah, perlukan banyak birokrasi. Perlukan banyak sokongan, perlu lulus. Aku berusaha dengan kau, ya Allah. Ini inspirasi pada sifat apa ni? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan wahdaniyah. Wahdaniyah ni sifat esa. Allah Ta'ala ni tidak ada pembantu. Tak ada. Jin tak tolong, malaikat tak tolong. Dah. Semua itu dengan Allah Ta'ala. Hanya senyap. Mengesahkan. Jadi jangan anggap macam Allah luluskan ke tak ya. Macam apa lagi sekatan ya. Macam kita berusaha dengan makhluk. Dah.
kita berusaha dengan Allah direct. Tinggal lagi silap bulan yang menghalang kita tu adalah keyakinan kita. Yakin kita macam kita nampak. Kita tak sedar ni kata inspirasi bila kita belajar sifat Allah ni. Sebenarnya dia sangat berguna bila kita nak pakai. Pakai setiap masa nak doa, nak minta pada Allah ni. Kadang-kadang kita salah faham, kita minta macam minta dengan makhluk. Allahu Akbar. Macam minta kelulusan yang perlukan pada tempo, perlukan ini, tak ada. Dengar Allah, kun fayakun. Habis tu, minta dia. Yakin. Dan kita kena yakin bahawa Allah ni maha mengkabulkan dengan sifatnya. Lalu kita lihat, Allah dah kurniakan pun kita doa. Itu tanda Allah nak bagi. Bukan lagi bertanya bila Allah nak bagi. Jangan tanya Allah bila. Kerana bila tiada di sisi Allah. Hatilah lagi. Kita je tanya bila dah Allah nak tolong ni. Bila-bila. Bila-bila. Bila. Bila balik katanya. Buang perkataan bila tu. Bila-bila. Hai, ni yakin ni payah Ustaz. Ha, itulah. Makna kata kita nak bina yakin je. Yakin bagaimana? Kenal sifat Allah masak-masak. Kupas dalam-dalam. Maka di situlah kita akan nampak kekuasaannya. Baik jemaah sekalian. Ha, itu perbahasan kita kehidupan nanti. Dan insyaAllah kita juga setakat dulu. Baik kita dalam perbahasan hasil karya suka apa? Hasil karya. Hasil karya suka apa? Dalam bab biografi Al-Imam Sanusi. Ha? 58. Nah. Saya 63. Edisi yang baru 63. Baik. Jadi cuba tengok lihat bagaimana Al-Imam Sanusi mensyarahkan banyak kitab. Yang mana yang kitab utama beliau yang masyhur itu adalah tengok yang last kali. 3. Yaitu Akidah Al-Kubra, Akidah Al-Wusta, Al-Barahin. Jemaah sekalian, ini kalau kita lihat betapa besar di perbahasan akidah ini dalam banyak-banyak kitab yang ditulis oleh Imam Sanusi rahmatullah alaih dalam 25 kitab. Apa yang menjadi tunggang, tunjang tunggak kepada perbahasan itu adalah Barahin. Akidah Ahlul Tauhid Al-Sughra. Jadi Akidah Al-Wusta, Akidah Al-Kubra. Jadi akidah maksudnya. Sedangkan Imam Sanusi rahmatullah alaih ini juga mahir dalam hadis, teologi, tatabasa, imologi. Malah, wallahi ni malah, semua ulama. Kalau kita bahaskan tentang, memang ulama ni ada cabang, ada kemahiran dalam ilmu. Percayalah, akidah itu adalah ilmu yang sangat para ulama muktabar kuasai. Barulah sebab itu Allah akan ilhamkan ilmu-ilmu yang hebat-hebat untuk diterjemahkan, mengikut kepakaran masing-masing. Namun, Al-Imam Sanusi Allah takdirkan menjadi pencetus abad ke-9, maka tercetusnya tentang penulisan Ummul Barahin. Tengok perkembangan penulisan Imam Sanusi. Muka surat seterusnya kan. Di sini kita akan nampak bermula era penulisan, iaitu bermula di Mesir. Di Mesir. Kemudian abad ke-13, iaitu 18 Masihi, maka datangnya syarah seterusnya. Ni yang diceritakan ialah perkembangan kitab Ummul Barahin. Yang pertama sekali, seorang ulama yang berasal daerah Buhairah dan hidup sezaman dengan Imam Sanusi Al-Hudhudi mensyarahkan perusahaan Ummul Barahin buat kali pertama. Yang ni ulama selain Imam Sanusi, siapa yang syarahkan kitab Ummul Barahin selain daripada matan Imam As-Sanusi sendiri, itulah yang sezaman dengan Imam Sanusi, itu Imam Al-Hudhudi mensyarahkan tulisan Al-Barahin buat kali pertama. Kemudian syarahan daripada syarah daripada matan Imam Sanusi lalu dinamakan syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Al-Barahin. Maka kemudian kita akan nampak daripada susu galur nanti syarah ni kitab nanti pertama matan Al-Barahin yang syarah pertama tu Imam Sanusi sendiri, beliau sendiri syarahkan penulisannya. Kemudian ulama yang lain mensyarahkan, siapa ulama pertama yang syarahkan matan Imam Sanusi ini, itulah yang sezaman dengan Imam Sanusi, itulah Imam Al-Hudhudi.
Hudhudi. Imam Al-Hudhudi ini mensyarahkannya, dinamakan syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Umm Barahin. Jadi seterusnya, lepas Al-Imam Al-Hudhudi ini mensyarahkan kitab Matan Umm Barahin, maka syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Umm Barahin telah dibuat hasiah. Maka ni syarah. Nanti jemaah boleh rujuk catatan apa syarah, apa hasiah. Syarah kupasan penerangan daripada teks asal matan. Kemudian setelah Imam Al-Hudhudi mensyarahkan matan, yang mana Imam Al-Hudhudi ni boleh syarah kenapa? Sebab dia sezaman dengan Imam Sanusi. Dia dengarlah, bolehlah. Kemudian Al-Imam Al-Hudhudi ni kitab beliau yang dinamakan Syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Umm Barahin telah dijadikan hasiah. Hasiah oleh siapa? Itulah oleh Al-Syarqawi. Imam Al-Syarqawi. Kira anak murid lah ni. Yang dinamakan hasiah. Hasiah apa? Catatan daripada syarah. Pecah pula. Lalu dinamakan hasiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Al-Barahin. Nampak? Disyarah tiga kali. Tiga peringkat lah. Dah ditapih jadi tiga peringkat. Hasiah. Hasiah ala syarah Imam Al-Hudhudi ala Al-Barahin. Jadi hasiah. Jadi pada abad ke, pada 15 Syakban bersamaan, 15 Syakban dah masuk ni kan, ni 10 Syakban, 13-67 bersamaan, 22 Jun 1948. Ni kita nak baca ni, nak tunjuk perkembangan kitab tu. Sebelum kita tutup sikit, sikit lagi. Ini kelas last ni kan, lepas ni raya lah kan, walaupun raya tu kan, lepas ni raya lah. Apa ni datang bulan puasa dah ada. Ada makan-makan nanti, ada buat. Tak tahu lagi lah. Wallahu alam, tak apalah. Baik. Jadi syarah hasiah lepas tu berlaku pula perbahasan daripada imam. Hasiah ini ditasih oleh Lajnah Ulama Al-Azhar, Panitia Ulama Al-Azhar, dan dicetak beberapa kali dipercetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi Al-Waladu Mesir. Pada bulan Syaban. Okay. Jadi Al-Dusuki selesai melengkapkan sebuah hasiah syarah Umm Barahin dan diberi nama kemudian hasiah Al-Dusuki. Kemudian Imam Al-Dusuki, Al-Dusuki melengkapkan hasiah, hasiah yang diterbitkan oleh Imam Asy-Syarqawi itu, syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Umm Barahin. Jadi pada 15 Syakban 1367, Lajnah Ulama Al-Azhar, Panitia Ulama Al-Azhar, dan dicetak berkali dipercetakan Mustafa tadi. Ini apa yang dicetak tadi, itulah hasyah tadi. Hasyah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi. Okey. Maka Imam Ad-Dusuki dia siapkan, dia lengkapkan dan dicetak ini dalam sebuah hasyah syarah Al-Barahin. Dan diberi nama kemudiannya dengan hasyah Al-Dusuki ala Al-Barahin. Nah, jadi perkembangan itu terus berlaku pada abad ke-13 Hijrah. Maka akhir abad ke-18, yani akhir abad ke-18 Masihi, seorang ulama seangkatan dengan Asy-Syarqawi Al-Dusuki iaitu Al-Fadali sudah berusaha memantapkan lagi dalil-dalil penulisan Umm Barahin dalam sebuah karangan beliau bertajuk Kifayah Al-Awam Fi An Al-Kalam. Maknanya, sezaman dengan Imam Syarqawi Ad-Dusuki ini, ada seorang ulama Al-Fadali yang memantapkan lagi perbahasa Umm Barahin pada abad ke-13 ini. Yang ini kurun yang terakhir abad 18. Dalam kitab tadi yang dinamakan Kifayah Al-Awam Fi Ilm Al-Kalam. Pada 1223 Hijrah, yang di abad ke-13. Karangan ini sudah dibuat hasiah oleh seorang. Okay. Sebab apa saya cerita ni? Sebab nanti sampai ke kita, nanti banyak nanti daripada jalur ini. Jalur daripada mana ni? Jalur daripada Imam Al-Fadali ini, yang memantapkan Imam Al-Fadali
Imam Al-Fadhli ni tak apa je Mas Dan, follow je susunan ini. At least kita tahu bagaimana perkembangan. Kitab ni kalau dia menjadi satu perkara yang besar, maka ulama' banyak akan syarah ambil dia, ambil kembang-kembangkan dia. Dan kita bersyukur sebab kita mengaji kitab induk dia, Baruhin. Kitab ni sebenarnya disyarah oleh banyak ulama'. Kalau ikut turutan inilah, Imam Al-Hudhudi, Imam Al-Syarqawi, Imam Ad-Dusuki, kemudian Imam Al-Fadhli. Kemudian Imam Al-Fadhli ini, ada pula ulama' yang namanya Al-Baijuri. Itulah memantapkan lagi dalil penulisan Baruhin yang tadi. Dan sekarang ini sudah dibuat hasyah oleh anak murid beliau, anak murid kepada Imam Al-Fadhli, yang dinamakan Al-Baijuri. Imam Al-Baijuri 1198 hingga 127 Hijrah, 1783, 1800, dan diberikan nama Imam Al-Baijuri. Buat hasyiah yang dinamakan Tahqiq Al-Maqam ala Kifayah Al-Awam fi Ilmu Al-Kalam. Jadi Imam Bajuri, sampai ke Imam Bajuri. Imam Bajuri ini terus, selain hasyiah tersebut, Al-Bajuri sudah menyiapkan sebuah hasyiah lain terhadap Baruhin pada akhir hayat beliau. Dan hasyiah itu diberikan nama Hasyiah Al-Alamah Al-Bajuri Alamatan Al-Sanusiyah. Hasyiah ini sudah ditasih dan dicetak beberapa kali di percetakan Ad-Dar Ihya Al-Kutub dan percetakan Abdul Hamid Al-Ahmad Hanafi Kahirah Mesir. Selepas itu ia dicetak lagi di percetakan Dar Al-Mu'arif Pulau Pinang. Jadi syarahnya sampai yang masuk syarah Al-Baijuri Alamatan Al-Sanusiyah. Nampak? Ada tapis tu, susunan. Dia tak bukan direct daripada Imam Sanusi dapat peringkat kita, tak? Tu. Sebab tu ada yang jemaah yang bertanya, Ustaz, kenapa saya tengok? Sebab nanti kita akan belajar. Nanti cuba tengok, nanti buka sekejap. Sebelum kita habis, kita buka kepada nama-nama bagi Baruhin. Nama-nama. Kita buka muka surat Amir Alam Melayu punya. Mas Kelihan. Kitab karangan ulama tempatan. Cuba buka. Nama-nama lain bagi Baruhin. Kitab-kitab karangan ulama tempatan. Bisa berapa? Cuba tengok. Edisi yang kedua, 94. Edisi yang pertama. Tolak 5. Edisi yang kedua, 94. Tajuk kitab-kitab karangan ulama tempatan. 89. Oh, dia tolak 5 eh? Oh, okey. Oh, dapat formula dia. Saya pun tak dapat formula. Oh, mantap, mantap. Oh, okey. Jadi, tolak 5. Okey, okay. Tambah 5. Okey. Nama kitab Al-Bidayah, Al-Hidayah. Inilah akidah bagi Sanusiyah Matan Baruhin. Jadi, kalau kita tengok perbahasan kitab-kitab ini, dia ada kesinambungan ataupun penterjemahan yang diambil pada Al-Baijuri banyak di situ, sebab percetakan yang sampai kepada kita tadi itu. Nanti kita akan baca tengok lebih tepat, kita akan nampak pada sejarah bagaimana kitab itu masuk ke alam Melayu. Kita akan nampak. Tapi kat situ kitab-kitab yang banyak ni, cuma sekalian beruntung kita ni bila ditanya kitab tauhid apa yang kita belajar, kita tahu. Kalau tak belajar kulit ke kulit pun sekurang-kurangnya kita tahu syarah kitab itu tentang apa. Dan kitab ini Tuan Guru telah syarahkan secara sinopsis setiap kitab. Misalnya, sebab tengok Bidayah Al-Hidayah, Matan Inilah Akidah bagi Sanusia Matan Baruhin, kitab Abdur Al-Tamim Fi Bayan Aqa'in Al-Mu'min. Kita kena nampak kitab syarah bagi Matan Jauharat Tauhid. Di sini tengok Tuan Guru tulis apa tentang ringkasan. Jadi at least kita boleh tengok, oh, kalau nak tengok detail, buka pula syarah setiap kitab dengan terperinci. Jadi kita di tangan kita ni masalah sudah ada semua kitab-kitab yang menjadi perbahasan awam, perbahasan masyhur di kalangan ulama tempatan lah, terutama di Nusantara. Di sini ada 29 kitab yang ada. Terutama kalau tengok yang ke-29, Mizan Ad-Darar. Mizan Ad-Darari, tamam. Mizan Ad-Darari pada terjemahan dan menerang kitab Tijak Ad-Darari fi Bi Syarah Risalah Al-Baijuri Ad-Darari.
dan kitab ini siap tulis pada 1423. Dan susunan ini mesti kalian cuba tengok. Tuan Guru tulis sebenarnya kitab ni dah disusun ikut tarikh. Yang sampai yang latest tu umur yang ke-29 1423 2002. Kalau tengok kitab yang atas Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah 134 halaman itu 1416 Hijrah. Ha, cuba tengok. 3 Syawal 1416 Hijrah. Kitabnya sampai ke sini kali pertama dicetak di Pres Patani 1423 Hijrah. Susunan dia jemaah sekalian. Susunan kitab telah disusun oleh Tuan Guru. Masya-Allah, bagi saya ini satu tiara lah. Kadang-kadang kita tahu nama kitab tapi tarikh kita tak tahu. Ha, ini kajian karya akidah. Tuan Guru susun ikut tarikh. Kitab pertama paling lama itulah Bidayah Al-Hidayah 130 tahun. Itu 1170 Masihi. Berkembanglah kitab yang ada padanya esensi ataupun konten daripada Ummul Barahin itulah sampailah pada kitabnya ke-29. Kitabnya ke-29 ini bertarikh 1423 Hijrah. Masya-Allah. Nah, susunan cantik kan Mas Lian, disusun elok. Kalau buat diagram elok ni nampak macam ni umur kitab. Wah, ni bagi anak-anak kita tahu ni. Oh ya Allah, seronok saya boleh tahu. Masya Allah. Tak adalah kita kata gigi cari kitab ni, kitab ni. Cari kitab pun dah jumpa setiap bulan. Kan, ini dah jumpa dah. Tajuk ni pun dah kira Alhamdulillah lah ya Allah. Dan nak pula terus dapat kitab induk itu bas. Ummul Barahin. Dan menarik nanti perbahasan nanti pada bab yang kedua nanti. Tuan Guru dah letakkan ada perbahasan ambil pada syarah daripada hasiah. Semua digabungkan. Ada 5 perbahasan digabungkan dalam perbahasan Ummul Barahin nanti. Wallahu'alam. Baik. Jadi jemaah sekalian, itu saja perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah ambil masa panjang sikit. Dan wallahu'alam itu saja. Dan munajat umat saya beritahu awal pukul 12 start lambat. Beritahu awal jadi pukul 12 sekarang pukul 11 dah ni saya akan kena balik sebab ni bateri pun habis. Nanti kita start mana nak join jemaah sekalian, mana ada sekarang ni live ni, saya akan run untuk munajat umat malam ni pukul 12. Kita boleh tunggu-tunggulah insyaAllah. Baik, itu saja. Wallahualam. Manapun maaf daripada saya terkekurangan, terasa kata tukaran bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampunya punakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Sehingga bertemu lagi pada segi akan datang. Aku lupa lihada wa sifullah tini walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal afu innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu